sebelum menjadi bintang timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020. Pratama Arhan mengaku pernah diremehkan dan dianggap tidak akan mampu menjadi pesepak bola profesional. Hal tersebut diungkapkan Pratama Arhan melalui postingan di akun Instagram pribadinya @pratamaarhan8. Dalam postingan itu mulanya pria kelahiran Blora, Jawa Tengah tersebut menceritakan mengenai proses panjang yang harus dilaluinya untuk menjadi pesepak bola. Bicara tentang proses yang dibahas Mas Abdulalis, jadi ingat saat berjuang jadi pemain sepak bola profesional dengan masuk SSB Putra Mustika Blora waktu saya kelas 3 SD. Kemudian saya melanjutkan bermain sepak bola ke Akademi Terang Bangsa, PSIS U18, dan PSIS U20, buka Pratama Arhan melalui keterangan Captionnya. Pemain berusia 20 tahun itu menerangkan bahwa ia tertarik menekuni dunia sepak bola lantaran terinspirasi oleh kakaknya. Akan tapi, saat itu banyak yang beranggapan bahwa Pratama Arhan tidak akan mampu jadi pesepak bola profesional. Saya ikut sepak bola karena sepak bola hobi saya dan juga karena diajak kakak saya. Banyak yang bilang jadi pemain profesional itu cuman mimpi, tapi saya punya tekad yang kuat dengan dukungan orang tua, sambungnya. Alhamdulillah restu orang tua dan kerja keras, bersyukur bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, mulai dari U19, U23 sampai timnas senior, ungkapnya. Di akhir tulisannya, Pratama Arhan yang berhasil menyabet penghargaan pemain muda terbaik Piala AFF 2020 itu memberikan pesan kepada masyarakat untuk percaya akan proses. Yang pasti kita harus percaya dengan diri sendiri dan percaya dengan setiap proses yang dilalui dalam hidup. Karena proses itu hasil, tegasnya. Sontak saja postingan Pratama Arhan itu langsung dibanjiri komentar warganet. Tak sedikit dari mereka yang terharu dan tuai pujian dengan perjalanan karir Pratama Arhan di dunia sepak bola. Sangat menginspirasi untuk pemuda Blora, bahkan Indonesia. Sukses selalu dan jangan mudah puas. Semangat Mas Arho, ucap akun @ariefrohman. Mantap, kita sebagai temanmu akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu, semoga lebih sukses lagi ya, tutur akun @patih. Bu meleleh dengar kata bijak Mas Arhan, imbuh akun @mulia. Hasil tidak akan mengkhianati proses, semangat terus Arho, sahut akun @wanaira. Bener banget, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, asalkan kita mau berusaha dan berdoa. Motivasi banget sih ini, timpal akun @nadiasid.